Kok lu bisa ada background gitu? Gua ini gua pasang Kayaknya LTE-nya. kita pernah ada background. Oh, ini deh. Belum ada yang join ya. Belum. Mari kita tunggu. Halo, halo. Oh, ini yang pertama join. Mas Wahyu di link mana, Mas? Halo, halo. Mungkin kita tunggu 5-10 menit lah ya. Ya, ya. Eh, Robi. Halo. Masih nunggu biar ramean dikit dulu nih. Lagi di mana, Rob? Di kosan, Ri. Eh, dia dia anak selatan sekarang. Enak selatan ya. Iya, eh. Luar biasa. Jadi daerah mana lu? Deket keuangan, Ri. Oh, deket keuangan. Oh. Kan ke Cipas jalan kaki. Enggak, tetap naik motor. Oh, males ya. Untung lu udah pindah, Ri. Apa? Gue bilang untung Ri udah pindah. Ini gue nggak nyangkanya sih ternyata deket banget juga sama sekolah duta lewat dalam. Iya, men, deket banget. Oh. Oh, situ. Ya, tahu-tahu. Halo, Panco. Hello, people. Halo, halo, how are you? Everything good, bro. Thank you so much. Oh, Panco, ¿cómo estás tú? Todo bien, bro. Un gusto. Habla español. Un poquito, poquito, despacito. No hablo español, solamente inglés, por favor. Chévere, chévere. So, it's going to be on time, right? I'm sorry? It's going to be on time. Well, we already passed 5 minutes.
Yeah, okay. we're waiting for more people to join in, and then maybe in about a few minutes, like 2-3 minutes, and then we'll start. Okay, nice. Thank you. Baru mulai berdatangan. Halo, Mas Dipta. YouTube ada 5 yang nonton. Sorry, mic-nya belum connect. Okay. Oh, halo. Halo, halo. Wah, Mas Dipta. Kita belum main nih, Mas. Iya. Harus diadain lagi berarti itu turnamen kecil lagi. Yoi dong, ini nanti ada kok, ada small events. Oh, nice. Yang kita akan ini. Besok ada Valentine's. Iya, sayang. Kita nggak bisa join yang Valentine ya. Itu serba salah itu, mau ikutan tapi kok ya takut gitu ya. Takut rumah tangga. Takut nggak bisa pulang. Oke, oke. Mungkin kita tunggu bentar lagi lah ya, 8:10 deh. Iya. Ya, nanti karena toh ini direkam juga, nanti bisa jadi tonton ulang. Apagar eso. Halo. Ya udah berapa orang nih? Udah berdelapan. Dikit lagi deh, 2 menit lagi. Lo kapan tenis lagi, Rob? Tenis apa? Maksudnya ELTL. Main lagi. Iya, ELTL. Harusnya tadi pagi sebelum kantor tuh jam 8, cuman hujan. Oh, iya. Tadi main di mana, Citos? Di Citos. Lo enak sekarang ya, aksesnya ke Citos. Iya. Pokoknya kalau butuh lapangan di Citos bisa telepon Robi ya buat lo cekin ada lapangan enggak. put Bobby into work. Oke, kayaknya kita mulai aja ya. It's already 8:10. Biar cepet juga. Ini sebenarnya nggak bakal lama-lama. Cuman kita ngundang teman-teman buat join call-nya biar lebih jelas aja. Karena kita ada sedikit adjustments gitu versus last season lah gitu. Ref, nanti time and time again lu bantu translate ya. Oke. Okay. Wait, translate to English? Iya, kan ada Panco. Oke. Debut. Oke. Ya, anyway, kita bisa langsung mulai aja guys. Pertama-tama thank you banget nih udah pada datang gitu. Supaya kita bisa
bisa discuss lah ya tentang apa aja yang bakal berubah gitu. Pancho, if you don't mind, I'll be using bahasa, but Ravel's gonna translate time and time again, and the slides gonna be in English. So, yeah. It's totally fine. No worries, bro. Okay. Yeah. Bro, doesn't need if I don't get completely something or something is really important in that time will be okay in English. Well, sure, well, sure. Everything in Indonesian is fine. Okay. 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 Thank you. Yeah. Mungkin ya, jadi as you all know ya, kita setiap season selalu diakhiri dengan ada end of season tournament gitu. Jadi biasanya sih di awal bulan berikutnya ya, kita bikin playoffs untuk top players, terus habis itu dilanjutkan dengan end of season tournament gitu, dimana semifinals dan finalsnya kita selenggarain bareng-bareng, rame-rame, jadi biar pada ketemuan, biar pada kenal gitu kan. Dan biasanya selalu rame sih, dan kita selenggaranya di semua kota di mana kita operate gitu. Jadi selama ini kita selalu bikin di Jakarta, Bandung, dan di Surabaya. Nah, sekarang lebih banyak lagi nih kota-kota mana kita ada gitu kan. Jadi ada sedikit kita mau announce juga kapan-kapan aja gitu, karena kita kan cuma bertiga, berempat. Kita bakal datang gitu ke kemana-mana, jadi kita mau announce juga tanggal-tanggalnya, location-locationnya, dan nanti juga mekanismenya gitu ya. Ya, pertama-tama mungkin langsung aja kali ya, mark your calendars. Jadi tanggal-tanggalnya kita udah set seperti ini ya. Semua jam 6 sore mulainya, karena ini lagi bulan puasa gitu. Jadi kita tetap jalan, tapi mulainya setelah buka gitu ya. One thing, jadi untuk Semarang dan Jogja, kita coba untuk pool di Solo ya. Jadi mungkin biar di tengah-tengah, jadi kita bikin acaranya satu aja. Nanti teman-teman yang dari Semarang dan Jogja mudah-mudahan nggak keberatan untuk bisa ke Solo untuk finalnya. Dan juga yang di Malang, kita ada di Malang. Kita akan pool buat bareng finalnya di Surabaya. Gitu. Jadi ini waktu dan dan lokasinya sebagian masih to be confirmed. Yang di Jakarta dan Bandung udah confirm. Ini semua indoor jadi aman dan semuanya dari jam 6 gitu rencananya. Jadi buat teman-teman yang puasa mungkin mainnya pas sudah setelah buka lah. Kita nggak mungkin bikin turnamen siang-siang di bulan puasa gitu. Ya, jadi mungkin ini bisa dicatat dulu ya tanggal-tanggalnya. Oke, mungkin teman-teman dari kota lain tadi siang gue ada bertanya lapangan mana nih cocoknya gitu buat di Solo dan di Makassar dan di Bali. Ya, mudah-mudahan kita dapat lapangannya gitu. Sebagian sih kita udah kontak-kontakin, banyak yang masih kejauhan tanggalnya. Nanti kita akan segera confirm gitu. Nah anyway, mungkin kita mau bahas formatnya ya. Jadi kita ada berbeda antara yang full league dan yang pilot leagues. Jadi full league kita akan ada playoffs, yang pilot league hanya top 2 players aja yang akan langsung masuk ke finalnya gitu. Mekanismenya gimana? Seperti tahun lalu, top 8 players akan qualify untuk end of season playoffs-nya. Jadi pemain-pemain yang berada di top 8 di akhir season lah yang akan lolos ke end of season. Top 8-nya ini adalah top 8 di League A ya, jadi kayak misalnya di intermediate di Jakarta itu ada ABC, yang A-nya gitu ya, akan masuk ke end season playoffs, gitu. Playoffs bracket-nya nanti berdasarkan rank aja, jadi 1 lawan 8, 2 lawan 7, 3 lawan 6, 4 lawan 5, seperti biasa gitu. Nah, quarterfinal-nya, jadi top 8-nya ini langsung masuk quarterfinal, ini di-organized by players. Nah, kalau sebelum-sebelumnya, semifinal matches itu juga diatur oleh komite ya, langsung di end of season event. Jadi end of season event-nya semifinal dulu, lalu final gitu ya. Cuman karena, lagi-lagi karena sekarang bulan puasa dan kita hanya mau bikin acaranya dari jam 6 sore, kayaknya nggak akan bisa kalau kita organize semifinal matches-nya dulu gitu. Jadi kita hanya akan selenggarakan ini final-finalnya aja gitu. Jadi quarterfinal dan semifinalnya di-organize oleh player, tapi yang semifinalsnya
biar nggak mengurangi ini ya dari yang season sebelumnya, court fee-nya akan di reimburse oleh committee gitu. Jadi teman-teman bisa organize sendiri, tapi nanti lapangannya kita akan ganti gitu ya, karena kita nggak bisa organizing lapangannya buat teman-teman gitu. Up to you. Nanti ada. Oke. Ya, jadi grand finalnya tetap diorganize oleh committee dan semua matches akan dimainkan di malam hari. Ini sama seperti season kemarin, jadi both quarter final dan semifinal matches dimainkan secara pro set format ya. First eight games dan grand finalnya nanti baru full set gitu. Kenapa kita insist quarter final dan semifinalnya dilakukan pro set? Ini supaya pasti kelar aja ya, karena kita punya window untuk harus diselesaikan matchesnya. Jangan sampai ada kejadian ya, apalagi sekarang nyari lapangan mungkin lebih sulit, terus lagi masih musim hujan juga mungkin. Mudah-mudahan sih di Maret udah berkurang ya hujan, tapi possibly lebih sulit kan buat set waktu. Jadi kita insist QF dan SF matchesnya ini dilakukan secara pro set format gitu. Untuk teman-teman yang di Pilot Leagues, ini top 2-nya aja ya. Jadi top 2-nya akan masuk ke grand final-nya gitu. Sampai sini dulu, teman-teman mungkin ada pertanyaan yang mungkin bisa kita address ya. Oke, kalau belum kita lanjut ya. Nah, ini ada dates-nya ya. Ada key dates yang penting nih untuk gimana selalu berpikir gimana caranya supaya fair gitu. Siapa yang bisa masuk eight gitu. Jangan sampai ada kejadian orang lama ada di posisi atas terus nggak di-challenge atau gimana, maka dia berada di sana terus. Ini yang penting ya, teman-teman. Top 8 players mulai tanggal 1 Maret, jadi selama 1 bulan nih, dari 1 Maret sampai 28 Maret, top 8 players itu sudah nggak bisa saling challenge one another lagi. Jadi they can only defend position dari bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di top 8 dan mau memperbaiki posisi ya, mau finish regular season-nya di nomor 1 atau nomor 2 gitu, sementara sekarang masih di nomor 8, waktunya tinggal 2 minggu, or less ya. 2 minggu kurang dikit, untuk challenge pemain yang ada di top 8. Gitu. Ketika waktu udah di tanggal 1 Maret, top 8 players ini nggak bisa challenge ke atas lagi, gitu ya. Jadi mereka hanya boleh terima dari bawah. Gitu. Jadi selama 1 bulan inilah kurang lebih ya, harus mempertahankan posisi. Ini ya, 28 Februari adalah hari terakhir di mana top 8 player atau tim boleh men-challenge ke atas. Jadi dari tanggal ini seterusnya, itu mereka hanya boleh terima challenge dari bawah aja. Nah, dari tanggal 8, kita aturan bahwa top 8 players ini nggak bisa OOT. Gitu. Jadi, semua challenges harus di-accept. Semua challenges harus di-accept. Ya, kenapa? Karena yang namanya di top 8 ya harus mempertahankan posisinya ya, gitu ya. Kalau misalnya OOT ya harus turun gitu, harus turun lah gitu. Nah, cut-off-nya tuh di tanggal 21 Maret gitu. Kenapa? Karena kan 10 hari ya dari 21 sampai end of season, ya sebenarnya kalau udah mau OOT kan udah boleh gitu ya, sampai akhir season gitu. Karena toh waktu challenge-nya juga 10 hari gitu kan. Jadi kita decide di tanggal 21 jam 12 malam, berarti tanggal 20 malamnya ya. Maka kalau ada top 8 players yang udah yang menang pertandingan setelah tanggal ini, otomatis qualified. Jadi kalau misalnya dia di-challenge orang di tanggal 12 dan main di tanggal 22 gitu misalnya, lalu menang, maka si pemenangnya itu udah otomatis qualify buat playoffs. Lalu juga kalau misalnya nih keadaannya kelar main tanggal misalnya gitu ya, terus somehow nggak ada yang challenge sampai tanggal 21, itu juga otomatis dia udah lolos gitu. Jadi mulai tanggal 21 Maret ini,
pemain yang ada di top 8 dan udah bebas dari challenge ya, itu udah dianggap lolos ke playoffs ya. Ini berlaku, top 8 ini berlaku untuk Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Untuk kota-kota lainnya ini top 2 ya. Jadi kalau udah berada di top 2 ya udah dari tanggal 1 ini terima challenge dari bawah gitu. Tadi kayaknya ada tentang pertanyaan ya. Saya baru join, gimana cara dengan leaderboard C ke A? Cara naik dari C ke A adalah dengan terus main gitu kan, ngalahin orang-orang ya, naik. Kalau udah 3 menang berturut-turut bisa naik ke paling atasnya C. Kalau udah 5 menang berturut-turut itu bisa challenge langsung ke paling tingginya A gitu. Bahkan mau challenge langsung satunya A juga bisa gitu. Jadi caranya itu bisa merangkak, tapi kalau udah 5 win streaks ya, 5 menang berturut-turut itu bisa langsung challenge yang paling atas. Ada yang angkat tangan kayaknya Afarid. Kang Farid silakan. Halo, Res. Ya, ya. Ray. Ya. Karena gini sih, kita kan main sekarang gitu ya, main 6 kan, kita main normal biasa. Menang 2 kali gitu ya. Jadi ketika masuk ke quarter dan semifinal sistemnya diubah tuh agak gimana gitu sebetulnya. Jadi kayak toh gini, quarter dan semifinal kan tidak difasilitasi sama committee kan. Toh kita janjian sendiri juga quarter sama semifinal tuh. Kenapa tidak melanjutkan sistem yang ya dari awal aja gitu, nggak usah proset. Adapun masalah kendala lapang segala macam, udahlah panitia mah nggak perlu tahu lah. Yang penting kan antar peserta udah kita percayain peserta untuk mencari lapang, mencari jadwal segala macam. Cuman jadi nggak jet lag karena biasanya main 6 segala macam, tiba-tiba jadi proset gitu. Jadi akan ada penyesuaian, dikhawatirkan gitu orang jadi gue nggak biasa main proset nih gitu, khawatirnya ya. Malah jadi nggak optimal. Terima kasih. Mungkin Rafa bisa jawab. Ya, kita kemarin itu turunin ke proset, soalnya juga kita kan lagi musim hujan ya, jadi untuk ngebooking lapangan event dari jauh-jauh hari pun tuh agak susah juga, dan itu untuk ngebantu kalian supaya waktunya tuh gampang nyarinya sebenarnya. Kalau kita bahayanya itu, kalau misalnya playoff-nya ada orang nggak bisa nyelesain playoff di waktu yang kita udah tentuin gitu, karena itu ngacauin schedule yang lain gitu sebenarnya. Karena kalau hitungannya itu begini, kalau misalnya kita main the best of 3 sets, walaupun dengan third setnya tiebreak, itu 1,5 jam sampai 2 jam baru selesai. Kalau apalagi kan nih levelnya udah mulai bagus nih, pembagiannya jadi rata kan, banyak banget. Third set kan, set ketiga tuh banyak banget. Nah jadi itu akan 1,5 jam sampai 2 jam tuh hampir selalu gitu. Nah kalau pro set itu paling lama sejam, biasanya tuh 30 menit sampai 45 menit normalnya, tapi paling muluk-muluk sejam lah gitu. Gitu loh, jadi dengan orang nyari lapangan untuk 1 jam aja kan lebih gampang daripada nyari untuk 2 jam ya. Karena availability lapangan di mana-mana mulai berkurang karena tenis lagi kece. Itu yang kita harus senangi juga sih sebenarnya. Tapi ya itulah, that's the problem juga gitu. Good problem. Basically kita menghindari ada case misalnya kadang-kadang kan 2 jam pun enggak cukup ya gitu. Kadang-kadang ada matches yang 2 jam pun cukup gitu. Sementara enggak mungkin lanjut lagi karena udah ada orang berikutnya segala macam kan. Jadi kayaknya kita set itu biar pasti aja gitu ya. Tapi mungkin pengen juga dari pandangan teman-teman yang lain ya, kalau ada pandangan soal ini gitu ya. Maksud kira-kira kalau yang lain gimana gitu. Lanjut ya. Ya.
pada akhirnya kita akan ikut yang ditentukan sama kalian lah ya. Cuman apa mungkin akan menarik kalau ini di pollingkan aja, di voting sama ke peserta. Okay. Barangkali gitu ini man. Tapi ya ujung-ujungnya kami akan ikut lagi. Oke. Kita bisa pertimbangkan ya. Mungkin nanti kita bisa lagi. Thank you Mas Kang Farid. Thank you Kang Farid. Oke, sami-sami. Ada Mas Cakra ya, angkat tangan juga. Ya, halo Mas. Malam Mas. Ya, malam. Ya, Mas, apa namanya? Ini saya konsen untuk yang di top 8 players gitu kan. Ini kan bakal diadain nanti di end of season. Nah, cuma kalau saya lihat, saya masih di beginner nih gitu. Kebetulan saya itu draw-nya tuh di last minute. Jadi baru join itu di rating atau ranking 90 waktu itu. Ya kan? Nah, saat ini tuh kalau saya lihat di list itunya, di leaderboard-nya itu, di beginner aja itu ada 109. Bayangkan kalau misalkan ada orang yang baru join di last minute, nah terus dia harus apa namanya merangkak ke atas gitu loh. Sedangkan kalau saya lihat di sini, ya, orang yang di beginner itu sebenarnya itu banyak yang potensi itu lebih bagus dibandingkan dengan ranking-ranking yang di atas gitu, yang di bawah-bawah ini yang baru join kan kita nggak pernah tahu ya. Saya lihat itu yang di bawah-bawah itu ada yang mereka tuh winnya tuh udah banyak gitu, winnya udah banyak tapi karena dia climb ke atasnya tuh agak tinggi ya, itu kan kita dikasih kesempatan 3 kali win streak kita baru bisa challenge yang atas kan. Betul. Cuma belum tentu dia bisa langsung menang gitu loh. Kalau kalah dia harus cari another 3-win streak lagi gitu loh, bener nggak? Betul. Nah, sedangkan kalau saya lihat di atas itu masih ada yang misalkan dia baru 2 kali game, tapi statusnya lost terus gitu. Tapi dia masuk di 8 besar. Nah itu gimana ya? Apa nggak ada pertimbangan kita pakai ITL ranking atau rating kayak gitu loh? Gimana ya? Mau gue jawab atau Dori? Bebas, mau lo boleh. Oke. Jadi kita dengan adanya LTR rating ini nanti sebenarnya emang tujuannya akan mengarah ke situ. Kita belum bisa langsung pakai itu sekarang karena belum begitu akurat ya. Karena ya kalau ada yang baru join kan mereka dapat base rating ya kan. Jadi belum akurat nih gitu. Nah, sebenarnya yang kita belum announce, yang kita udah sempat diskusikan sebelumnya, itu untuk season-season berikutnya. Misalnya Mas Cakra sekarang nomor 90 gitu ya. Terus at the end of the season Mas Cakra udah sampai nomor 60 gitu. If Mas Cakra ikut lagi in the next season and whatever kayak bayarnya on time, sign up-nya on time and whatever, itu Mas Cakra bisa keep your position. Gitu. Jadi it gives people a chance untuk ngejar ke atas gitu yang baru-baru ikut. Yeah. Gitu. Jadi sistemnya carryover gitu ya. Carryover gitu. Itu yang kita lagi pertimbangkan lah gitu maksudnya. Yep. Sebelumnya kan kita selalu draw randomly gitu kan. Terus kayak kita mungkin buat starting berikutnya kita akan keep aja akan keep going gitu. Kalau udah ya maksudnya biar bisa lanjut gitu kan. Memang sebenarnya kalau apa satu lagi juga tetap ya bahwa kayak tetap ranking maksudnya peringkat tuh tetap yang kita anggap matters gitu karena bisa jadi nih misalnya kelihatannya oh di atas dia 4 kali, 2 kali menang, 2 kali kalah. Sementara di bawah ada yang main udah 5-2 gitu misalnya skornya. Kok malah yang 2-2, yang apa win lossnya 2-2 gitu ya. Tapi kan dia win lossnya sama orang-orang yang di atas gitu kan. Jadi nggak bisa kita anggap rata gitu ya. Nggak bisa kita hanya ambil win loss aja misalnya atau ya kadang kan rating itu kan masih banyak terpengaruh dari situ ya. Belum bener apa nanti harapannya seiring
matches yang dilakukan makin banyak, itu ratingnya akan jadi otomatis akan jadi semakin akurat juga. Tapi sekarang kayaknya memang tadi kata Revel ya, belum bisa kita pakai kayak karena itu menang di, misalnya banyak menang tapi di bawah masih ngangkat lebih cepat apa lumayan cepat juga gitu kan. Jadi tetap sih kita akan pakai top 8 untuk maju gitu ya. Ya, kita atau, kita akan encourage orang-orang untuk tetap main sih. Itu yang kita encourage karena the more you play, ya the more seasons kalian join juga akan mengupdate rating kalian makin akurat gitu. Jadi tapi emang itu ini rating emang dari rating macam apapun dari ITF dari UTR segala macam mereka require banyak banget matchesnya untuk jadi akurat kayak UTR yang kayak untuk orang-orang kuliah segala macam gitu ya yang verified tuh butuh 30 matches gitu total itu kayak banyak banget actually untuk jadi accurate kan ya kayak gitu. Nah kita kita nggak ada set kayak gitu sih untuk accurate tuh harus berapa tapi ya kita encourage orang-orang untuk terus main aja gitu karena itu akan makin lama makin akurat. Oh ya sama satu lagi. Kalau misalkan gini, kan untuk kita bisa challenge yang langsung top ya, top ranking itu kan minimal kita bisa kita harus dapetin 3 kali win streak ya, benar ya? Nah, ini pengalaman pribadi aja. Saya udah 3 kali win streak, tapi sekalinya challenge yang di atas ternyata kalah gitu kan? Ternyata kalah nih. Nah mau nggak mau posisi gue balik dong ke posisi awal kan ya yeah. Nah posisi awal nah bisa nggak nanti mungkin tak entah itu di next season atau apa gitu jadi nanti kalau misalkan orang yang apa peserta yang udah dapat 3 kali win streak apa itu dapat special case jadi dia bisa misalkan dia aja kalah nih challenge yang atas dia bisa re-challenge lagi atau rematch lagi gitu loh langsung ke topnya. Jadi nggak perlu nyari 3 kali win streak lagi. Berat juga bos, nyari lapangannya susah soalnya. Kayak gitu. Sama ya, sama cari apa, susah cari apa yang available gitu loh. Jadi pas gua kemarin kalah gua langsung mikir, aduh gila gua langsung hopeless gitu, malas lagi gua untuk dapetin 3 kali win streak lagi gitu loh. Nah, gitu sih. Curhat aja curhat. Oke. Okay. Ya kita bisa ngobrolin lah, nanti kita ngobrolin, thank you. Itu input yang itu sih, tapi ini emang ya itulah win streak kita gunanya sebenarnya buat gitu. Sebenarnya in general tuh biasanya untuk memicu orang supaya okay, I need to get another 3 win streak gitu. Tuh, kondisi lapangannya agak nggak mendukung di Jakarta sekarang agak susah. Ya, at the moment emang kan sekarang masih ini ya. Ini nanti akan ada banyak lapangan baru sih bro. Hopefully itu akan membantu banyak orang-orang pada buru-buruan bikin lapangan baru nih. Indoor ya, semoga ya. Iya. Yeah. Mudah-mudahan ya. Iya, yeah, tapi itu nah, nanti kita coba pikiran ya kayak how apa lagi cara yang kalau sekarang kita mikir konsepnya adalah kalau bisa 3 win streak, maybe you're good enough to challenge the top gitu kan. Apakah ada hal-hal lain yang bisa ke orang-orang yang misalnya bagus tapi joinnya telat, gimana biar dia cepat bisa crawl up other than win streak? Kita of course very open to any ideas sih, kalau misalnya ada ide-ide lain gitu ya. Buat bisa determine players-players mana nih yang boleh coba challenge the top gitu walaupun dia jauh di bawah gitu. Tapi yang tetap fair juga gitu ya ke orang-orang lain. Iya, betul. Ya, boleh dibantu lah itu. Kasihan soalnya yang terakhir ini kayak gua gini lah. Berat. Minimal kalau gua di 90 itu harus 9 kali main gitu. Untuk dapetin yang atas. Ini kayaknya banyak yang seperjuangan nih. Habis win streak kalah. Iya, pernah ngerasain juga tuh. Robi. Gimana Kang Farid?
Kalau di Bandung mungkin karena jumlah pesertanya nggak terlalu banyak gitu ya, 25-30, nggak begitu kerasa ya. Jadi kan yeah, kita ada ketentuan yang challenge 10 orang aja bagi Bandung tuh kayak ah, udah it's enough gitu lah. Kita karena cuma sedikit, cuman untuk di daerah lain mungkin karena banyak, mungkin ketentuan 10 itu bisa di adjust, bisa misal ya Jakarta mah bisa 20 atau 30 mencalon ke atas itu. Jadi kalau yang hilang win streak itu juga ada peluangnya tetap bisa ngejar ke atas tuh yang enggak 10-10, bisa 20 atau 30 mungkin gitu ya buat ke depan. Iya, yep. Itu kayak good insight tuh. Jadi mungkin bisa beda-beda ini tergantung jumlah ininya beda-beda iya, naik berapanya. Betul. Jadi kita waktu itu tuh kenapa kita kan dulu awalnya tuh challenge-nya bisa sampai 5 ke atas ya waktu kita masih sedikit orang-orangnya. Terus kita naikin ke maksimum 10 gitu. Soalnya terus kita waktu itu sempat ngomongin, dari gue inget kita ngomongin mau nggak naikin lagi gitu. Cuman gue inget kita cuma mikirin efek psikologinya juga, kalau misalnya kalah terus misalnya di challenge 20 ke bawah terus dia turun 20 tuh kerasa gitu. Kerasa banget actually. Yang misalnya Golden League juga ya, turunnya 20 ya sekarang ya. Iya. Nah, itu mereka pernah bilang tuh ke kita tuh, "Waduh, kerasa banget ya turun 20 ya. Mesti climb lagi gitu." Ya memang, itu aja kita ngomongin. Memang triknya itu biasanya di setiap perubahan aturan apapun itu side effect-nya banyak yang perlu dipikirin. Iya, betul. tapi kalau menurut gue dengan kondisi yang sekarang itu lebih parah sih. Kan kita kan gini, contoh nih. Gue di 90. Gue udah 3 kali win streak, Lecce menang terus ya. Itu kan di 60 ya posisinya ya, benar ya? Di 60. Terus gue challenge nih yang nomor 1 nih. Dan gue win gitu kan. Gue win. Nah, mau nggak mau kan sih nomor 1 itu balik, apa, dia nempatin posisi gue dong yang di apa, 60 kan? Enggak. Hah? Enggak? Turun itu maksimal 20. Oh, jadi, turunnya maksimal 20 ya? Turunnya maksimal 20, betul, iya. Betul. Jadi dia nggak tukeran sama lu sebenarnya? Nggak tukeran. Kalau lewat dari 20, turunnya maksimal 20. Iya. Oh, oke. Salah gue. Nggak apa-apa. Iya, jadi mungkin gitu. Kita juga mikirin itu nggak mungkin kalau kita tuker ya. Kalau kita tuker kayaknya kasihan juga orangnya. Iya. Banget terus. 20 aja kerasa. Lawannya pilih-pilih dulu, Mas. Jangan yang terlalu jago. Oke. By the way, Mas, masih ada satu slide lagi nih gue kayaknya sebenarnya. Lanjut dulu ya. Mungkin abis itu kita bisa lanjut. Lanjut. Robi nanti aja, Robi. Iya. Satu lagi, jadi ini sebenarnya udah dibahas tadi ya, jadi tapi mungkin waktunya ya, jadi quarterfinals itu, ini kita ngomongin buat Jakarta, Bandung, Surabaya ya, quarterfinals ini organized independently up to 6 April, jadi misalnya tanggal-tanggal 20-an udah pada beres gitu, silakan organize quarterfinal matchesnya sampai tanggal 6 April, lalu abis itu bisa mulai organize semifinalnya. Nah, ini court fee-nya di reimburse up to 150.000 ya. Jadi kita udah survei kan, kayaknya rata-rata lapangan paling mahal 150. Kadang-kadang mungkin ada yang lebih ya, tapi kita reimburse 150. Ya kira-kira juga cocok untuk 1 jam ya proset gitu. Jadi bisa diorganize sendiri gitu. Nanti tinggal kasih aja ke kita mainnya di mana gitu. Nah, juga untuk quarterfinal dan semifinals, kan kalau misalnya di league kita kan kalau misalnya yang challenge biasa, yang di-challenge harus kasih bisa main kapan, macam-macam kan. Kalau quarterfinal, semifinals ya karena setara ya, jadi atur biasa aja. Tapi kalau misalnya nih nanti ada case cocok atau gimana, itu nanti komite akan coba bantu, akan coba bantuin lah buat satuannya gitu. Another key dates yang perlu diketahui jelang final, tapi masih agak lama sih, udah pasti kita akan beberapa kali ingetin lagi nanti. Ya itu aja sih sebenarnya announcement-nya dari kita, jadi mungkin kita bisa lanjut lagi ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari teman-teman. Boleh tentang apa aja.
Kenapa tadi, Rob? Ya. Ada kegundahan hati apa, Rob? Kepikiran mungkin tadi tentang keresahan itu mungkin ini kali ya. Kayak yang udah punya hak 3 win streak atau yang 5 win streak tapi gagal. Dikumpulin diadu sama yang punya 3 win streak atau 5 win streak yang gagal. Terus abis itu yang menang itu bisa nge-challenge yang 1-8 gitu misalnya. Itu sakit hatinya kayak double tuh setelah itu. Setuju mas, setuju mas. Bisa, bisa, bisa kita pikirin, bisa kita pikirin. Bolehlah diberlakuin di season inilah. Itu harus diomongin dulu, soalnya udah mid-season. Ya, atau any feedback, anything yang kita bisa improve gitu, kalau mumpung kita bisa ngobrol bareng-bareng, go ahead. Kita butuh banget nih. Kalau kalian juga ada idea, gamification idea yang lainnya atau apa, boleh kasih kita, nanti kita juga bisa pikirin gitu. Atau badges tambahin ini gitu juga boleh juga gitu. Apa aja sih. Yang paling boleh lagi kalau ada yang kepikiran mau sponsor, nah, itu boleh banget. Ditunggu di sini malah. Halo, halo. Ya, halo. Ya, yang dari dulu selalu seru ya kalau dibahas itu adalah sesi-sesi coaching sih pasti. Nah, tuh dia tuh. Nah, itu aja gue pancing gitu aja deh. Silakan disambut. Coaching gimana nih? Adanya gimana? Ya buat khususnya buat yang habis dapat golden leap gitu ya, nge-challenge 20 di atas terus kalah gitu kan. Apalagi yang habis di double bagel, nah itu. Di coaching. Oh iya. Yang. Ya gitulah. Aduh, dulu kita sempat pas sebelum orangnya banyak parah ya, sekarang kan udah cukup banyak ya. Dulu ya. Kalau ada yang three losing streak bisa ngobrol ke gue, terus gue kasih online coaching gitu. Coba kalau in person susah men, susah banget. Apa-apa ya, kayak waktu itu kan sempat lo ada yang juga tuh yang grup coaching yang rame-rame gitu ya. Berbayar pun nggak apa-apa, emang berbayar maksudnya. Zoom. Nggak, actually gue lupa Rob, kita yang coaching kliniknya kapan Rob? Yang double atau single itu this oh week, this month apa next month Rob? Ingat nggak lo? Kalau nggak salah next month sih, karena apa namanya kan this month kan udah kepake buat itu apa yang speed dating sama yang final COS. Oh iya benar. Oke. Ini kan sekarang nggak apa mulai banyak yang di lip itu yang apa bakal kalah kan pas udah bulan ya setelah mid ini kan. Ya yeah, next month ya Mas Dipta. Kita kepikiran kayak gue kepikiran waktu itu kayak ada mini events di mana gue kasih coaching klinik gitu and ada theme-nya lah kayak misalnya ya ini khusus single tactic atau double tactic or what not gitu. Oke. Okay. Yeah. Kalau nggak salah next month tuh double tactic ya kalau nggak salah, gitu. Ya, gitu. Yes, looking forward to that. Oke, okay, nanti pasti kita announce kok, pasti kita announce. Yep. Thank you. Thank you. Ada lagi yang lainnya jangan malu-malu. Ada yang mau challenge Ray juga boleh, Ray is single and available. Untuk di-challenge maksudnya. Oops. Nggak bisa ikut speed dating tadi. Oke,
Kalau udah mungkin ini ya. Mas Chandra bilang price-nya mungkin bisa ditambah. Oh iya. Itu sedang kita usahakan. Sedang kita usahakan. Kita berusaha semaksimal. Kita ngobrol dengan banyak orang. Nanti kita coba maksimalkan. Season by season nih, makin ke depan sih harusnya makin bagus. Hadiahnya. Udah ada wacana nih hadiahnya. Jadi harusnya akan makin bagus nih. Jadi, mohon ditunggu. Oke, kalau gitu kayaknya ya guys, kayaknya udah cukup clear ya dari tadi. Kalau ada nanti abis ini pasti kita akan share di grup lah ya ini both recording YouTube ini dan juga slides-nya ya. Nanti kita incorporate juga di ILTL rulebook-nya. Ini kita masukin ke situ biar clear. Ya kalau mau ada pertanyaan lagi nanti di WhatsApp juga bisa gitu ya. But thank you banget nih udah pada datang dan ngobrol bareng. Jadi kita nangkep juga nih concern-concernnya nih seperti yang gagal ini. Nanti kita coba pikirkan deh solusinya gimana. Thank you semua udah join. Thank you banget ya everyone. Thank you guys. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.